Jumpa lagi nih bersama saya Nathan. Dan juga saya Rian Ibram sudah siap seperti biasa memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan di Minggu pagi ini. Semoga ada semangat karena kita berdua juga semangat. Kita semangat ya. Banget ya kan, walaupun kemarin kegiatan juga sampai malam. Aduh. Dan hari ini juga kita tetap pagi hadir untuk pemirsa. Kita harus seger banget. Betul, nggak masalah pemirsa bangun pagi. Yang pasti Anda juga akan mendapatkan informasi selebriti. Tentunya kita akan langsung lihat informasi apa nih membuka perjumpaan kita hari ini. Kali ini adalah yang terpanas. Aduh, apa sih yang panas? Selalu ada yang terbaru nih pemirsa setiap paginya. Kita penasaran? Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Ini dia. Jejaring sosial lagi-lagi menunjukkan keperkasaannya untuk menarik simpati publik lewat berita teranyar yang diunggah para netizen. Seperti belakangan ini tengah ramai dan menjadi viral di media sosial saat seorang netizen bernama Michael Fani mengunggah foto yang memuat seorang pembantu rumah tangga yang diajak makan oleh majikan saat jalan-jalan ke sebuah pusat keramaian. Dalam foto tersebut tampak sang pembantu hanya duduk terpisah tanpa makan sedikit pun, sementara sang majikan makan besar di sebuah restoran di mall. Sebagai sindiran keras, Michael tak lupa menuliskan statusnya sebagai berikut. Pembantu bagian dari hidupmu, cerminan kemanusiaanmu. Bayangkan Anda ada di posisinya, HP tidak pegang, diajak makan tidak, mata hanya mutar-mutar melihat sekeliling. Tulis Michael di akun Facebooknya. Lantaran pemandangan yang miris itu, berita ini pun langsung menuai polemik. Ada yang ikut-ikut menyalahkan majikan, namun ada pula yang menganggap hal itu bukan sebagai sebuah kesalahan. Banyak komentar netizen yang menduga, bisa jadi pembantu rumah tangga tersebut tak suka dengan jenis makanan yang ada di restoran. Atau bisa pula sang pembantu belum tentu tak diberi makan oleh majikan. Di tengah pro kontra yang ramai menghiasi media sosial, artis yang juga anggota DPR RI, Lucky Hakim dan kekasihnya Tiara, memiliki pandangan lain. Bagi keduanya, andai memang benar pembantu rumah tangga tidak diberi makan saat makan bersama, keduanya sangat menyayangkan. Menurut mereka, sejatinya sebagai bagian dari keluarga, sang pembantu juga mendapat porsi makan sewajarnya. Itu kayak membeda-bedakan kasta ya, itu kan nggak baik juga. Karena memang kalau misalnya aku sih, kalau misalnya sama yang membantu asisten aku pasti bisa meratakan. Kalau misalnya aku makan ini ya sama makan ini. Karena memang mereka juga punya hati, punya perasaan dan memang dia juga manusia loh. Jadi malah kita tuh bersyukur sama orang yang membantu kita. Jadi kita cuman rasa berterima kasih itu ya. Ya, jangan dengan berbeda-beda gitu. Kita makannya enak, dia makannya biasa, terus meja enggak. Pastinya kalau saya itu selalu menyamaratakan antara yang pegawai dan saya. Meski kabar tersebut belum terbukti kebenarannya, Lucky menghimbau masyarakat umum agar tetap dapat mengambil hikmah. Setidaknya majikan yang mempekerjakan PRT bisa bersikap lebih sensitif dengan ikut mensejahterakan dan memberi perlakuan yang manusiawi. Ya, ternyata seperti ini masih banyak. Mungkin ada beberapa alasan ketika asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu dipisahkan duduknya. Kalau masih dipisahkan duduknya bagi saya tidak apa-apa, nggak ada masalah. Misalnya kayak memang ada obrolan keluarga atau obrolan serius di restoran, tapi bukan berarti itu nggak dikasih makanan gitu loh. Artinya kan memang bisa ada alasan kadang-kadang kan udah makan tadi di rumah. Kamu makan dulu ya, bisa kita pergi. Betul, tapi dari sisi kemanusiaan, secara psikologis lah. Artinya kita membina hubungan lebih baik sebenarnya dengan asisten rumah tangga. Apalagi asisten rumah tangga adalah orang yang ada di rumah kita terus. Kalau kita kenapa-napa yang nolongin duluan, ya tentu asisten rumah tangga. Misalnya majikannya jatuh pingsan, kesetrum, stroke atau apa, yang nolongin biasanya pembantu rumah tangga di rumah itu. Nanti baru tetangga kan. Jadi pembantu rumah tangga adalah tetangga yang paling dekat. Dan orang yang pertama kali membantu kita. Dan mereka itu meninggalkan kampung halamannya, kadang-kadang meninggalkan anak dan suaminya untuk membantu kita demi mencari rezeki. Artinya apa ya, miris kalau misalnya kita terlalu bedakan. Sebenarnya kan kita mungkin kita punya uang, pembantu rumah tangga itu bekerja sama kita, tapi kan sama-sama manusia, sama-sama dari kulit dan daging dan tulang. Artinya semoga hal ini tidak terjadi lagi. Artinya misalnya masih terjadi pun berkurang, dan wahai para majikan-majikan yang terhormat itu, tolonglah lebih sensitif, lebih peka gitu loh. Walaupun tadi udah makan kok di rumah, sekarang kita makan ya.
apalah artinya. Tidak akan membuat miskin bagi seorang majikan kalau membelikan sepiring makanan nasi goreng yang sama yang kita makan. Misalnya di hotel buffetnya mahal, sudahlah paling tidak pesankan satu menu, habis itu sama satu minuman yang seperti di situ kan gitu loh. Itu lebih manusiawi lah. Lebih manusiawi. Sementara itu, di mata penyanyi Firza, di luar benar tidaknya validitas fakta yang ada dalam foto di media sosial itu, dirinya merasa perih melihat gambar tersebut. Hatinya pilu menyaksikan tindak membeda-bedakan manusia, hanya karena posisinya antara seorang pembantu dan majikan. Ya, tanggapan aku buat kita semua sama lah, kita semua sama nggak ada bedanya, jadi jangan dibeda-bedain antara majikan dan apa namanya yang bantu di rumah, tetap sama-sama manusia, sama-sama makan nasi juga. Yang jelas jangan beda-bedain. Kalau aku sih tanggapannya sebisa mungkin mudah-mudahan jangan ada lagi terjadi hal seperti itu. Ya apa ya, aku ikut ngerasa lah, maksudnya kalau jadi dia seperti apa, diposisikan jadi dia seperti apa, jadi ya sebaiknya jangan. Berkaca dari rasa perih itu, pelantun tembang Aku Lelakimu ini mengajak masyarakat yang memiliki PRT untuk tidak bersikap semena-mena, memperlakukan siapapun, termasuk pembantu, dengan tidak adil. Apalagi ada fotonya dia sendiri, majikannya makan gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya itu editan atau enggak. Tapi yang jelas, di balik foto itu benar atau enggak, jangan deh, jangan kayak gitulah, gitu. Ya kasihan lah, kalau misalnya kita yang digituin gimana gitu lah, itu aja berkaca aja. Apapun keberadaannya, seorang pembantu rumah tangga adalah bagian dari keluarga yang tengah dibantunya. Sudah selayaknya saling menjaga kebersamaan dengan perlakuan yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan status sosial yang ada. Sementara itu, di mata penyanyi Firza, di luar benar tidaknya validitas fakta yang ada dalam foto di media sosial itu, dirinya merasa perih melihat gambar tersebut. Hatinya pilu menyaksikan tindak membeda-bedakan manusia, hanya karena posisinya antara seorang pembantu dan majikan. Ya, tanggapan aku buat kita semua sama lah, kita semua sama nggak ada bedanya, jadi jangan dibeda-bedain antara majikan dan apa namanya yang bantu di rumah, tetap sama-sama manusia, sama-sama makan nasi juga. Yang jelas jangan beda-bedain. Kalau aku sih tanggapannya sebisa mungkin mudah-mudahan jangan ada lagi terjadi hal seperti itu. Ya apa ya, aku ikut ngerasa lah, maksudnya kalau jadi dia seperti apa, diposisikan jadi dia seperti apa, jadi ya sebaiknya jangan. Berkaca dari rasa perih itu, pelantun tembang Aku Lelakimu ini mengajak masyarakat yang memiliki PRT untuk tidak bersikap semena-mena, memperlakukan siapapun, termasuk pembantu, dengan tidak adil. Apalagi ada fotonya dia sendiri, majikannya makan gitu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya itu editan atau enggak. Tapi yang jelas, di balik foto itu benar atau enggak, jangan deh, jangan kayak gitulah, gitu. Ya kasihan lah, kalau misalnya kita yang digituin gimana gitu lah, itu aja berkaca aja. Apapun keberadaannya, seorang pembantu rumah tangga adalah bagian dari keluarga yang tengah dibantunya. Sudah selayaknya saling menjaga kebersamaan dengan perlakuan yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan status sosial yang ada. Ya, itu tadi kita sudah sama-sama melihat berita yang terupdate di minggu ini. Karena minggu ini memang banyak sekali. Banyak loh, pemirsa. Seperti juga Dimas Kanjeng, ya kan? Terus juga kayak ada update dari kasusnya. Siapa lagi? Reza Artamevia juga belum selesai-selesai sampai dengan sekarang. Menjadi ya? Pengakuan, dan itu yang tadi terupdate di hari ini. Betul sekali, pemirsa. Dan berikutnya kita masih punya banyak sekali informasi selebriti. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dong, tentu bersama kami berdua. Hanya di Insert Pagi.